Pelaksanaan Aceh Trail Adventure 2018 adalah salah satu cara Aceh menyampaikan kepada masyarakat dunia betapa aman dan tentramnya kondisi bumi Serambi Mekah saat ini. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajakan kepada para penggemar trail adventure agar tertarik berwisata ke Aceh untuk menyusuri wilayah pedalaman Aceh yang merupakan surganya wisata petualangan. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa saat melepas ratusan peserta Aceh Trail Adventure 2018 di lapangan Blang Padang Sabtu 14 Juli 2018 pagi. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Aceh Trail Adventure 2018 saya nyatakan resmi kita lepas. Mudah-mudahan berjalan sukses. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nova juga menambahkan bagi yang memahami makna petualangan trail adventure ini tentu akan banyak memberi manfaat positif baik untuk para bikers maupun untuk masyarakat dan juga lingkungan. Di antaranya mendorong untuk lebih mengenal kondisi alam lingkungan sekitarnya. Selain itu, sambung Nova, sebagai wahana untuk menyalurkan hobi bagi yang memiliki jiwa petualangan. Berpetualangan dengan sepeda motor trail akan dijadikan sebagai sarana melepaskan stres sambil memperkuat persahabatan.